Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sufi Sang Pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita meneruskan video sebelumnya yang kita menggunakan aplikasi Remove BG untuk menghapus background. Nah, sekarang kita coba aplikasi yang kedua, yaitu Slazer.com. Apakah kualitas gambarnya sama? Saksikan intro berikut ini dulu. Oke, kita sudah masuk ke situs Slazer.com. Kita langsung upload aja gitu ya gambarnya. Seperti biasa, kita dari yang mudah dulu. Ini ada foto saya. Secara tampilan mirip ya dengan Remove BG yang sebelumnya ya. Ya, nah ini dia originalnya. Masih apa namanya, tidak bersih sebetulnya ya, ada kayak ijo-ijo gitu ya. Putihnya juga nggak putih, apalagi green screen, bukan green screen gitu kan. Ternyata hasilnya juga bersih lah ya, bagus. Nah, ntar teman-teman bisa langsung download. Oke ya, ini kayak tampilannya mirip dengan Remove BG. Kita coba gambar yang lain. Sekarang ini apa, berempat nih, apakah bisa fokus gitu kan. Ya, kurang gede ya. Coba saya gedein dulu kali. Oke. Ini yang original tadi. Ada biru, ada hijau, ada gambar tanah gitu nih ya. Ini di Taman Budaya. Nah, cukup bersih lah ya. Apa namanya, hasil kualitas di aplikasi Slazer.com ini untuk remove background-nya. Selanjutnya kita coba gambar yang mana ya, hewan deh, sama kayak sebelumnya ya. Hewannya nih, capung ya. Kita lihat di sini hijau-hijau ya, blur gitu kan. Nah, juga bagus juga ternyata ya. Nah, bagus, tinggal teman-teman download. Selanjutnya kita coba hewan, berarti tumbuhan lu deh ya, tumbuhan. Bisa juga kita lihat ini tadi di Remove BG ini ada item-itemnya nih ya, apakah di sini ada, masih ini hilang nih ternyata. Lebih bagus ini ya daripada aplikasi Remove BG itu. Tuh ya, itu hilang kan. Sebelumnya kalau nggak salah di Remove BG, di video sebelumnya itu ini item ya. Nah ini nih kan item kan, tapi di sini sudah bersih, cuman ada yang hilang kayaknya. Bentar, ada yang masuk. Ini nih, kayu ini kan harusnya nggak masuk ya, tapi di sini masuk. Ya, begitulah. Pasti ada kekurangannya ya, Pak, karena aplikasinya simple. Selanjutnya kita coba yang gambarnya dua nih, yang ini nih coba. Ini tiga apa dua nih masuknya ya? Kita coba. Ya, masuknya dua ya. Bangku nggak kehitung sama dia, jadi yang lebih dekat di apa namanya, kameranya gitu kan. Ada air-airnya sebenarnya sini ya, di speaker saya nih, review speaker yang saya celupin di air, makanya ada air-airnya waktu itu, ambil fotonya. Oke, ini coklat-coklat, kelihatan nggak? Masih kelihatan sih ya, coklat-coklat ini nih, cahaya coklat ini ya. Jadi kepantul gitu, dari cahaya atas ke coklat ke sini nih, ada nih. Sama ini nih, ada yang kelihatan dikit ya. Nah ini kan mejanya berarti kan. Nah ini coklat nih, kelihatan. Ya itulah kekurangannya. Kemudian kita coba yang terakhir, kayak yang sebelumnya nih, yang Remove BG ini, gambar kamera. Apakah hasilnya bagus? Kita tunggu. Ya, kita lihat di originalnya. Ini udah benda. Ini sebetulnya bukan benda nih, garis ya. Ini kok masuk di sini ya? Ya ini masuk sedikit nih. Coba kita lihat yang Remove BG, nggak masuk. Ya ternyata memang beberapa kasus ada yang lebih baik Remove BG dan ada juga yang lebih baik Slazer.com ini. Ya ini kelihatan nih. Harusnya ini kan bukan benda ya, tapi dia masuk di aplikasi Slazer.com ini. Tapi kalau di Remove BG nggak masuk tuh ya. Oke, itu saja mungkin pengujian aplikasi online untuk Remove background, yaitu Slazer.com.
Nah, selanjutnya kita akan ke aplikasi yang berikutnya adalah Luna Pic, yang sebenarnya sebelumnya sudah pernah saya review juga, cuman baru satu foto. Sekarang kita akan bikin foto-foto yang lain lagi dengan foto yang tadi maksudnya. Ya, kita coba dengan foto yang lain di aplikasi di Luna Pic. Jangan lupa tekan tombol like-nya kalau suka dengan video ini, dan tekan tombol subscribe juga tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat nanti video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.